Halo guys, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita bakalan bahas bocoran update terbaru Free Fire lagi nih guys. Kira-kira besok bakal ada event apa ya? Nah buat kalian penasaran, tonton videonya sampai selesai. Dan seperti biasa sebelum kita lanjut, buat kalian yang belum subscribe, jangan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga buat like video ini supaya channel ini semakin berkembang. Di bocoran yang pertama, ini dia guys, ada skin shotgun 2 terbaru nih guys. Skinnya warna hijau lagi ya guys, sama kayak skin Plant vs Zombie yang warna hijau ini guys. Nah kali ini temanya warna hijau karena memang ini tema Ramadan ya guys, kalian bisa lihat. Jadi skin shotgunnya penampakannya kayak gini. Jadi skin shotgunnya tuh kayak ada sayapnya gitu guys. Menurut kalian bagusan skin shotgun yang Plant vs Zombie atau ini nih guys? Kalau saya sih pilih yang ini ya, karena ya lebih bagus gitu aja ya guys. Ada sayapnya gini dan ya pokoknya lebih kreatif aja menurut saya di skin shotgun yang ini. Nah untuk nama skin shotgunnya sendiri itu Eagle Gaze nih guys. Sekarang kita langsung cek aja ke statistiknya. Jadi skin shotgun ini punya statistik rate of fire dan juga reload speed plus 2 nih guys. Ini sama statistiknya dengan shotgun Reaper ya, atau shotgun ungu. Bedanya shotgun ungu itu rate of fire nya plus 2 guys, dan reload speed nya itu plus 1. Dan di skin shotgun terbaru ini malah reload speed nya nih yang plus 2 ya, rate of fire nya plus 1 nih guys. Jadi masih tetap OP-an skin shotgun ungu ya. Nah menurut kalian gimana nih skin shotgun ini, keren atau enggak? Untuk bocoran skin shotgunnya keluar di event apa kita belum tahu ya. Nanti saya bakal infoin lagi guys kalau udah ada informasi resminya nih guys. Ya semoga aja nggak keluar di event token tower ya. Karena tahu sendiri guys, skin shotgun 2 kayak gini tuh sering ya keluar di token tower. Kayak yang sekarang lagi keluar di server Indo ada skin shotgun alien ya, atau aqua burst yang warna biru itu guys. Sekarang kan keluarnya di event token tower kan. Kalian kemarin udah nge-spin atau belum, dan udah dapetin atau belum nih guys? Nah semoga skin shotgun ini gak keluar di token tower. Ya paling gak keluar di faded wheel atau di token ring lah ya guys. Nah kalau kalian disuruh pilih, kalian pilih skin shotgunnya ini dikeluarin di event apa guys? Boleh tulis di kolom komentar. Karena lihat dari desainnya yang warna hijau kayak gini, saya yakin banget sih skin shotgunnya ini bakal dikeluarin di event Ramadan ini guys. Jadi gak jauh dari event ini ya, berarti di antara bulan Maret sampai bulan April besok guys. Di bocoran yang selanjutnya, ini dia guys, bundle Evogan terbarunya nih. Menurut kalian bundlenya keren atau enggak? Ini yang warna merah kayaknya bundle yang paling keren ya, karena yang paling rame terus efeknya yang paling bagus sih menurut saya guys. Nah ini bagian bajunya tuh kayak gini ya. Menurut kalian bagus atau enggak sih guys? Kalau saya ngelihatnya tuh kayak ada yang kurang gitu aja ya. Entah terlalu simple atau gimana untuk bundle Evogan ya, karena cuma hitam dan terus ada efeknya gitu doang sih guys. Jadi kayak bukan bundle Evogan gitu ya. Nah ini yang warna biru guys, yang warna biru ya lumayan lah ya. Jadi setiap warnanya tuh beda-beda desainnya ya. Kalian bisa perhatikan nanti guys, itu bakal beda-beda bentuknya. Dan yang warna biru kayak gini. Nah menurut kalian gimana guys, keren atau enggak nih? Kayak terlalu simple gitu ya untuk bundle Evogan nih guys. Jadi saya kurang tertarik sih sama bundle Evogannya. Entah ya, nanti setelah rilis mungkin bakal lebih bagus atau gimana. Mungkin ini masih versi percobaan ya, makanya bentuknya masih kayak gini biasa aja ya guys kelihatannya. Nah ini yang warna kuning guys. Warna kuning tuh kayak ada apa ya, kayak ada cula-culanya gitu guys, tanduk-tanduknya di kanan kirinya. Menurut kalian gimana guys, bagus yang warna apa nih? Kalau saya sih tetap yang warna merah tadi, yang menurut saya menarik ya, karena ya bagus aja warna merah dengan warna hitam gitu guys. Nah ini yang warna ungu itu kayak ada, kalian bisa lihat itu kayak ada ekor Scorpionya gitu, karena memang bundle ini tuh ada Scorpionya gitu guys. Nah gimana guys, kalian pengen dapetin bundle Evo-nya atau enggak nih guys? Ini udah pasti keluarnya di token tower sih guys ya. Tapi ya semoga aja di token ring lah ya. Kalau enggak di faded wheel kayaknya enggak mungkin. Jadi kita tunggu aja besok kira-kira bundlenya keluar di event apa nih guys. Nah kalau tadi bundle Evo Legendary terbaru, sekarang kita bakal bahas soal Evogan terbaru nih guys. Nah jadi beritanya bakal ada skin shotgun panjang nih guys di Evogan terbaru besok. Dan ini dia penampakannya, masih satu tema dengan bundle Evo yang tadi. Nama skin Evogan ini juga ada Scorpionya gitu guys. Nah untuk statistiknya itu rate of fire plus 2 dan armor penetration plus 1 ya. Tumben banget ya, biasanya senjata Evogan pasti rate of fire sama damage. Kali ini tuh armor penetration nih guys. Terus ini dia penampakan atau desain dari
skin shotgun panjangnya nih guys. Menurut kalian gimana nih, keren atau enggak? Sesuai dengan namanya, jadi bentuknya tuh kayak Scorpio gitu guys. Di bagian belakangnya kayak ada ekor sengatannya gitu ya. Warnanya merah. Saya masih belum tahu sih guys kenapa Garena ngeluarin Evogun skin shotgun panjang lagi nih. Padahal kalian tahu sendiri udah ada shotgun panjang Green Flame Draco ya. Sekarang dikeluarin lagi shotgun panjang Scorpio Setter nih guys. Kenapa nggak ngeluarin Evogun senjata lainnya ya? Karena kan masih banyak banget senjata yang belum dijadiin Evogun ya. Kenapa ini skin shotgun panjang lagi nih guys? Jadi udah ada dua nih guys, Evogun skin shotgun panjangnya. Nah di server ini skin shotgun panjangnya keluarnya di Faded Wheel nih. Kalau yang sekarang ada AK Blue Flame Draco ya guys yang dikeluarin di Luck Royale nih guys. Tumben banget ya senjata Evogun keluarnya di Luck Royale nih. Tapi kalau skin Evogun terbaru ini kayaknya bakal keluar di Faded Wheel sih guys. Karena baru pertama keluar pasti keluarnya di Faded Wheel ya. Nah gimana guys kalau skin shotgun panjang ini keluar, kira-kira kalian pengen nge-spin atau enggak nih guys? Mungkin buat player gratisan mending pilih skin shotgun lainnya ya. Buat apa juga guys kalau kita udah punya Green Flame Draco terus kita nge-spin lagi Evogun shotgun panjang ini nih. Jadi kayak percuma gitu ya. Statistiknya juga nggak jauh beda kan sama Green Flame Draco yang lama nih guys. Tapi buat kalian yang pengen ngoleksi semua senjata Evogun ya pasti udah wajib untuk dapetin skin shotgun ini nih. Oke guys, jadi kita tunggu aja skin Evogunnya ini keluar di server Indo. Mungkin bakal keluar di bulan April besok ya. Kayaknya nggak mungkin keluar di bulan Maret ini karena sekarang masih ada AK Blue Flame Draco nih guys. Dan di bocoran yang terakhir ini dia guys, ada dua bundle pasangan ini yang beritanya ini bakal jadi bundle mystery shop terbaru di bulan Ramadan ini guys. Kalau tebakan saya, mystery shopnya itu bakal keluar di bulan April nih guys, atau deket dengan lebaran Idul Fitri. Tapi untuk bocoran mystery shop ini memang belum jelas ya guys, masih belum pasti karena baru tebakan aja. Karena ini bundlenya pasangan dan temanya tuh sama ya, warna hijau Ramadan kayak gini. Mungkin karena bundlenya ini sama ya guys temanya, dan di event sebelumnya, di event Ramadan sebelumnya itu memang ada mystery shop yang bundlenya tuh sama guys, warnanya hijau kayak gini juga. Makanya tebakan kita tuh ini adalah bundle mystery shop selanjutnya di bulan April besok nih guys. Dan kayaknya banyak banget player Free Fire yang nungguin mystery shop di bulan Ramadan ini ya. Tapi saya yakin sih guys bakal keluar karena memang sebentar lagi kan lebaran ya. Jadi kayak THR dari Garena gitu guys buat kita. Makanya ngeluarin mystery shop nih guys. Jadi kalian tenang aja, saya yakin sih bakal ada mystery shop. Dan kayaknya dua bundle ini sih yang beneran jadi bundle mystery shop besok. Selain mystery shop, kita juga nanti kan bisa dapetin skin katana gratisan ya di tanggal 10 April besok nih guys. Kalian pasti udah gak sabar kan pengen dapetin skin katana gratisannya guys. Nah jadi itu dia beberapa bocoran update terbaru Free Fire nya Menurut kalian keren-keren atau enggak? Mana event yang paling kalian tunggu? Pasti event mystery shop ya. Oke guys, jadi gitu aja video kita kali ini. Terima kasih telah menonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.